Daripada Pak Azad. Pak Azad pun dah bersedia di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Pak Azad. Tahniah sebab saya jengah-jengah dekat YouTube dah mencapai 900 lebih jutaan penonton. 955,000. Ya. 900 lebih jutaan? Wow. 955,000. Okey, mungkin dah permulaannya Pak Azad boleh kongsikan apa maksud Sarike itu sebenarnya? Okey, Sarike seperti bahasa-bahasa kasar lah. Bahasa-bahasa kampung, bahasa-bahasa daerah. Contohnya macam Kuala Lumpur, kalau kita nak addresskan seorang wanita tu, kita panggil makwa. Kalau kat Penang, barka. Okey. Tapi untuk kaum India, gadis-gadis India, orang India akan panggil Sarike. Okey. Awek macam tu. Awek, ya, macam awek. Okey. Azad, mungkin boleh kongsikanlah juga kepada penonton tentang kemunculan single terbaru ni yang kabarnya lagu ini diciptakan oleh Khalifa, daripada mungkin boleh kongsikan. Dia diciptakan orang yang separuh mental lah. Apa Khalifa? Sebab apa saya kata dia separuh mental? Sebab tak pernah lagi dalam sejarah orang offer saya buat jadi penyanyi. Selalunya orang suruh buat offer filem, offer drama. Tapi jadi penyanyi tu, saya rasa dia agak mental. Tapi mental dia agak berjaya lah. Sebab dia panggil saya waktu tu, saya share sikit. Dia panggil saya untuk rancangan dia, apakah? Tak salah. Dalam rancangan tu lah, dia telah cabar saya. Tu saya ingat, itu konten. Tapi rupanya tidak. Okay. Dia serius. Azad. Azad, daripada pelawaan, kalau kebiasaannya Azad ni memang orang kenal sebagai pelawak, pelakon kan. Tapi sekarang percaturan untuk single ini sememangnya mendapat sambutan yang cukup-cukup baik daripada peminat-peminat Azad. Mungkin Azad boleh kongsikan. Ya, saya sebenarnya macam saya cakap lah kan, ni satu benda yang baru. Sangat baru. Walaupun saya dalam industri dah lama, tetapi untuk nyanyian ni bagi saya sangat-sangat baru. Tiba-tiba pula saya tengok, saya rasa tak sampai 2 minggu lah ni, dah nak mencecah 1 million viewers. Tanya. Jadi saya tak tahu nak cakap. Tapi apa yang saya boleh cakap adalah ini adalah satu pembaruan baru untuk Malaysia juga daripada segi rock. Contoh ini dipanggil Sambal Rock. Yang dipopularkan oleh kaum India dulu. Contoh macam Daki, Lokap, Kashmisun, Tamala Boys, macam tu. Semua daripada Malaysia. So, apa salah kalau kita Malay, kita pun boleh gabungkan buat macam tu. Jadi Malay Indian Sambal Rock. Okey. Azad, mungkin Azad, kita nak ajak semua penonton untuk terus pergi ke YouTube untuk saksikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Azad. Selamat maju jaya. Yes, selamat maju. Thank you. Okay. Terima kasih. Sampaikan salam pada Ira juga dan juga anak-anak. Semoga selamat di rumah. Baiklah.